teman-teman, hari ini kita mau pergi vlog di Pulau Kaki yang sana di belakang tenda ini. Kamu lihat? Nah, hari kita mau ke sana vlog ke sana, guys. Dan teman-teman, ikuti keseruan kami hari ini. Kita mau lihat suasana di pulau itu bagaimana. Oke. Tetap stay di channel YouTube saya. Ini ada orang mancing-mancing, guys. Oh ya, dapat. Ini orang lagi. Kita sudah ada di pertengahan jalan, guys. Oke, tetap stay terus. Dan akhirnya kita sudah sampai di pulau apa namanya? Pulau Kaki yang nomor 2 ya. Nomor 1 sana, nomor 2 deh. Nomor 3 yang terakhir. Semua itu nomor 3 sana. Berarti nomor 2 deh, guys. Itu Pulau Kaki, guys. Ya, kita mau ke sana. Kagak sih begini kan? Begini. Ya pas putar ini, rasa kan karena saya tidak putar ini saya. Kalau tengah. Oh, dia kandas. Kandas. Eh, harus bilang. Nah, kita sudah sampai, guys. Oh. Yes, kon. Kita sudah sampai. Sudah tarik ke darat sih, kita start langsung ke baru. Jadi ini tempatnya saya di pantai wisata yang ada di apa namanya? Pulau Kaki yang kedua, guys. Kemudian bisa lihat di belakang saya ini pasir ini keren sekali, pokoknya keren dan keren. Luar biasa teratipu. Jadi teman-teman bisa datang ke sini. Pokoknya keren sekali, guys. Di belakang sana teman-teman bisa datang. Saya berharap teman-teman jangan saja di sana, tapi bisa datang. Bisa datang ke sini, guys. Ini pantainya Yesus Tuhan. Atraktif tapi begitu sudah. Keren sekali. Kamu lihat di belakang sana ini indah. Jadi teman-teman pengunjung datang ke sini dan bukan saja untuk mandi-mandi saja, tapi bisa menikmati suasana alam pulau kecil, pohon kecil-kecil ini dan burung merpati kecil juga ada sini, guys. So, teman-teman. Itu sampai sana. Terlalu panjang tapi cuma sampai situ. Sampai di usah, cukup susah, guys. Oke. Jadi itu pasir pasir, guys. Oke. Ini luar biasa keren. Keren, indah, cantik pasirnya, guys. Kamu lihat saya bisa banget. Memang suatu saat nanti ada dari saya berharap dari mahasiswa Unipa, kami jangan praktek di hutan atau apa, tapi bisa datang ke prakteknya di pantai begini, liburannya ke sini untuk pembersihan. Kita harus sama-sama seperti mahasiswa-mahasiswa yang di daerah-daerah, mereka peduli terhadap lingkungan. Dan lingkungan rusak, mereka datang turun situ. Jadi begitu. Jadi bagi dekan, janganlah uang-uang itu uang mahasiswa. Bukan saya tidak intervensi, tapi datang ke sini. Kasih dana ke mahasiswa, lembaga mahasiswa tuh datang tuh pembersihan lingkungan sini. Jadi harapan kami keren sekali, guys. Pantainya luar biasa. Ini tuh di sana ada pulau kaki yang ketiga. Satu ada pantai yang orang libur-liburan sana, guys. Sana. Guys. Guys. Luar biasa, guys. Pasirnya, guys. Ada pepohonnya, guys. Ini pasirnya, guys. Ada pantai, ada pulau kaki yang besar. Itu pulau kaki yang tertua. Yang paling terbesar di Manokwari. Yang artinya kebagian Pantul ya, Manokwari Utara, Pulau Kaki yang itu paling besar sana itu ada rumah-rumah orang tidur sana juga, guys. Ada kelapa ada juga, jadi ada hall, jadi orang bisa mini bro lewat tengah juga bisa, guys. Jadi ya pasarnya pas sampai situ, guys. Oke, guys. Hanya dia, teman-teman. Bisa lihat tuh. Nah, ini merupakan Pulau Kaki yang kedua. Jadi ini pasar panjang
cukup bagus, cuma ada sampah-sampah sekali yang banyak. Karena ini pantainya luar biasa keren. Nah, bagi teman-teman yang pengunjung jalan-jalan di sana, jangan di sana juga. Di sini juga pantainya bagus keren. Ada sombar, ada pohon-pohon di bawah, guys. Hebat dalamnya, pokoknya pantainya paling indah sekali, guys. Bisa dari sini, guys. Nah, kita bisa kesini lihat. Nah, ini yang kedua, guys. Ini dia yang kedua. Tapi memang luar biasa keren. Pantai cukup kecil tapi luar biasa keren. Cantik, luar biasa. Lo lihat kan bisa di sebelah sini. Bisa lihat pantainya cukup keren, guys. Ada pohon itu. Pokoknya keren sekali, guys. Suara pohon-pohonnya indah sekali, kecil-kecil tapi ini kum kecil, guys. Kamu lihat kum kecil atau mana dia putih pasaran sih, guys. Itu bisa terbang sendiri. Dan bukan saja pantai pasir putih juga, tapi ada pohon dan ada burung kum kecil juga di sini. Jadi ini bisa jadi aset untuk diri apa? Wisata di sana, wisata, guys. Luar biasa keren, guys. Mereka terbang ke darat, guys. Ini dia. Nah, jadi begitu, guys, teman-teman. Itu dia pantai wisata ada di Manokwari Utara, guys. Ini pantai Nuni atau Pulau Kaki ada di Manokwari Utara. Jadi teman-teman bagi data yang mau data liburan silahkan mari. Saya ajak datang ke sini liburan, guys. Pantainya keren, pokoknya keren sekali, guys. Oke, okay? Bisa jangan lupa di like, komen, subscribe.